Kawasan larang kan. Kebun durian dah. Durian terkepala meramak. Ni kalau aku jatuh ni, dong kat simpang. Oh, tu dia durian lagi. Oh, sepah-sepah durian atas lantai pun. Jalan jaring banyak lah. Laluan mana lah tadi kopi. Ni kalau diri tali atas kepala lah. So hampa nak tengok durian balik pulau, aku bawa hampa ke kebun dia tu eh. Sebenarnya aku pun main redah ni first time kalau kawasan ni ya. Ui, motor aku tinggi, aku kena tunduk. Sangkut. Durian. Anjing dia marah dah. Oh, rajin dia duduk dalam ni. Bau rasa ni memang wangi. Bau durian memang sempoi. Oh, belanja apa kebun dia. Kebun dia yang terbaik di Pulau Pinang. Jalan keluar dia mana dah, aku tak tahu weh. Naik atas ke tu, aku turun dah. Kuala ni jaring-jaring atas kepala. Tak gimbal tengok durian atas kepala aku. Tu durian kepala ni yang atas pokok lagi lah, yang belum luruh. Oh dia, baru luruh. Dah gantung semua dah. Ni apa? Semua dah. Ni lah dia habis. Kebun durian. Haa ni. Depan aku. Besar-besar kepala, besar helmet. Tak buat main. Rencak weh. Rencak Pulau Pinang tengah musim durian. Uji banyak lah. Kalau orang luar masuk sini, silap bulan kena ngiap lah. Ada gigit je lah. Oh ni besar-besar weh. Kau tak nampak sangat lah kamera kan. Memang sempoi. Kaji aku lalu slow-slow supaya kita boleh enjoy dia punya view. Kata hutan lah, mungkin boleh pulau sikit ke bahang. Hutan apa? Ini bukan hutan. Ini adalah kebun durian. Budak tu dia owner, salah seorang pemilik lah. Oh, kat sini ada tempat mandi yang cantik. Lawa gila view ni. Aku tak rangka tempat ni lawa. Dalam bawah dia sikit, dalam empat damai rumah batu. Sini dia ada laluan masuk dah. Tempoh dia. Oh,
kawan yang aku masuk motor lah kan. Pokok sini Haikal boleh mai. Selamat diri dia cari durian sama. Ini semua kebun depan ni. Rambutan. Ni saya bawa pula jalan macam ni besar dia tak ada nak bawa jom kacau tak ada lah kacau dia dah reverse tu dia dah ok lah.